Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lur, salam sehat lur, salam motor tua lur. Apa kabarnya hari ini lur? Semoga semuanya sehat ya. Anda sehat, saya sehat, keluarga sehat. Semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini lur, nih lur. Istimewa ya lur ya. Ini namanya motor Yamaha Excellent lur, excellence. Ini keluaran tahun 87 ya lur ya, excellent. Nih warnanya hitam, lampunya kotak, tapi CC-nya masih sama ya lur ya, 80 CC dan dengan 3 percepatan juga maju terus. Pantang mundur lur. Nah, ini kebetulan warna hitam lur. Excellent warna hitam lur. Nih. Dan ini juga yang tapi ini bukan yang versi elektrik, yang bukan versi starter, tapi udah ada ini ya. Semua P80 itu udah ada tempat starternya ini lur. Tinggal masang dinamo. Tejeng lur sama akhirnya. Nih. Excellent. Ya ini lho. Ini Yamaha tahun 87 sudah berimprovisasi lho. Sudah berimprovisasi jadi kayak gini lho. Tahun 87 sudah, walaupun masih memakai shock shock ayun, tapi ini sudah lampunya sudah, maksudnya sudah lebih modern ya lho ya, tapi plastik, tapi lebih kayak lebih kuat gitu ya. Nah, ini chassisnya juga Yamaha Excellence. Memang aslinya sayapnya putih kayak gini. Dan ini lur, sayapnya ini nih, sayapnya ini ada. Nah, ini bisa untuk tempat kunci, tempat mantel yang tipis, pokoknya tempat apalah. Mau naruh aqua kecil juga bisa loh. Nah, itu ada tempatnya, kayak ada boxnya kayak gini, dan ini emang harganya lumayan loh. Kalau barunya wah harganya edan loh, tapi ini loh, udah komplit ya lor ya. Dan model belakangnya itu lor, nah model belakangnya sudah mendekati model Alfa ya lor ya, sudah mendekati model Alfa. Yamaha Alfa itu loh, ini lampunya udah menyatu antara lampu utama, lampu rem, lampu belakang, dan juga ini menyatu dengan sainnya udah di sini ya lur. Dan ini juga kalau dianu bunyi tin 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 tin, tapi ininya masih besi ya lur ya, klepetnya plastiknya kayak gini. Ini sudah mau peralihan ke Alfa itu ya lur ya jadinya. Dan ini saya seneng joknya, modelnya ini enak loh, ini lebar, dinaikin itu enak banget loh, dan nggak licin. Nah, dan untuk membuka kuncinya itu dari belakang sini loh, untuk membuka joknya itu maju ke depan. Beda kalau sama yang V80 V75 itu dari depan bukanya ke belakang gitu ya loh. Nah kayak gini loh, ini excellent nih lur. Ada boxnya, ada ini udah modern ya, speedometernya udah modern, udah ada penunjuk bensinnya juga, ada lampu untuk lampu netral, lampu oli, dan lampu jarak dekat jarak jauh lur. Di speedonya itu udah mulai komplit ya, nggak kayak V70 V80 itu masih bulet ya, setengah kayak bulet lah, nggak bulet banget. Nah ini lor, udah mulai komplit ya lor ya. Tapi sebenarnya ini spionnya, ini bukan orinya, spionnya kotak ya, yang aslinya kotak lor. Tapi gagah lor, mantep lor. Ini cocok kalau zaman dulu ini kebanyakan dipakai guru lor, ini cocok ini lor. Oke, gitu aja ya lor ya, pokoknya penting happy, selalu lestarikan motor tua,
Dan jangan lupa yang baru bergabung, tolong bantu channel saya dan di-share bila bermanfaat. Dan terima kasih untuk bantuannya. Salam sehat, salam motor tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lur.